Hai, assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali. Okey, untuk video kali ini, seperti dekat tajuk, saya akan kilatkan balik bahagian exhaust ni daripada manifold tu sampai ke separuh tu. Waktu yang belakang ni, kalau ada karat-karat kecil ke apa, kita akan bersihkan lah. Okey, so korang layan video ni sampai habis. Okey, hari tu ada yang bertanya macam mana cover set tepi ni. Ni LCV1 nak potong supaya tak kena dengan exhaust ni . Okey, saya cuma potong bahagian ni saja daripada ambil belah atas ni, buat ke tepi ni sikit dan potong bahagian bawah ni sikit je. Ngam-ngam untuk bagi exhaust ni masuk je . Sebab exhaust ni bukan cutting LC punya cutting . Ni cutting Y, cutting Y suku rasanya. Okey, bila kita potong cover set ni, exhaust yang tengkuk yang kat sini ni, dia takkan kena kat bahagian sini . Bahagian cover set ni. Ini ada gap lah, lebih kurang dalam setengah inci kat sini. So dia cover set ni takkan kena lah haba panas daripada exhaust ni, dan dia takkan meleding ke . Okey, sekarang kita akan buka lah exhaust ni. Sebelum tu kita akan buka dulu cover set tepi ni. Okay, so sekarang kita dah tanggalkan ni bahagian tengkuk dia ni . Kalau nampak kat sini, permukaan dia dah nampak macam kusam-kusam ini kan. So kalau tak ada, kita kena kilatkan balik lah . Okay, untuk kilatkan ni saya gunakan autosol . Rasa semua orang dah biasa lah gunakan autosol ni, memang familiar lah kalau nak bab kilat-kilatkan material macam steel ni apa . Okey, bila dah disapu semua permukaan, agak-agak rasa yang mana yang korang dah buat hati tu, so lepas tu boleh gosok . Kalau ada kertas ke kain ke, gosok je. Okey, untuk part exhaust yang belah tabung belakang ni . Ni nampak dekat bahagian tengkuk bawah ni dah ada sikit karat. So kita akan gosok dia, bersihkan dia dulu. Dan nanti kita akan spray dia balik lah.
Okey, untuk hilangkan karat ni saya akan gosok dengan ketap pasir ni. Ini saya gunakan kod dia 600 ni. Ini agak sederhana halus. Jadi kalau halus tu yang 800 ke 1000 ke atas, 800 ke atas tu, tu yang halus lah. Okay, macam biasa untuk part tabung exhaust ni, kita akan spray dengan Samurai High Time, kali hitam. Years later. Okay guys, inilah hasil finishing kita setelah digosok dengan autosol. Nampak berkilat guys. Nampak tu, boleh nampak bayang-bayang sendiri. Kira okay lah kan, gosok pakai tangan je, tak ada pakai mesin. Sombong amat. Ni macam biasalah, kalau kita spray guna High Temp, dia akan ala-ala matte black. Sesuai lah untuk apa ni, untuk exhaust. Sebab exhaust ni suhu dia tinggi, so satu-satunya spray yang sesuai untuk exhaust adalah Samurai High Temp. Tapi ada setengah orang kalau nak spray guna High Temp untuk spray cover set ataupun inner cover, sebenarnya tak ada masalah pun sebenarnya, cuma tak sesuai lah. Okay geng, ini saya dah pasang balik, dah siap semua. Ni pasang dengan penuh hati-hati takut tak nak ada yang cala. Kalau cala sia-sia je tadi kita spray. Kalau ada orang yang tanya berapa lama kita nak kena maintain untuk jadi cantik ni apa kan, sebenarnya depend lah pada tahap kerajinan korang lah. Dan kalau boleh jangan biar terlalu lama kesan-kesan karat kotor tu, nanti lama-lama efek lagi teruk kalau kita biar je tanpa kita bersihkan ataupun kita buat maintenance lah. So guys, video sampai di sini saja. Jangan lupa like, share sekiranya bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Okay, jumpa korang di next video. Bye bye, assalamualaikum, see ya.